Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya sedang berada di lingkungan pemakaman massal korban COVID-19 tahun 2021 di seberang sana, itu dia. Nah, nanti kita akan ke sana, akan kita lihat kondisinya seperti apa sekarang, karena dulu di sini ramai sekali, tiap hari itu ribuan bulan datang ke sini untuk makamkan. Dan ini lokasinya di seputar bantaran kali BKT ya, Jakarta. Yuk langsung saja kita jalan ke sana. Jadi kita dari sini ketemu jembatan itu, nanti kita turun dikit. Yuk. Ya, kita udah sampai di makam ya. Ini kita menuju ke makamnya, ada di situ. Bentar kita ke sana dulu. Ini jalannya agak becek karena habis hujan, teman-teman. Cuci kaki. Nah, ini kalau habis dari sono langsung cuci kaki dulu nih. Di sini ada tempat airnya. Habis dari makam, mobil lewat sini, rodanya dicuci. Jadi sekarang agak becek banget, teman-teman. Jadi ini dalam waktu beberapa bulan saja udah ribuan makam di sini. Karena ini adalah untuk korban COVID-19 kemarin tahun 2021 baru dibangun ya, bukan 2020. Dan cara galinya pun langsung pakai beko. Nah, sekarang udah mulai ada yang dipasang nisan. Kalau tahun lalu belum ada apa-apanya, belum dirawat, masih tanah. Dan ini pun sebenarnya belum ada infrastrukturnya, belum siap ya, masih tanah semua. Jadi kalau kita kesini harus becek-becekan. Ini teman-teman, baru kali ini saya menginjakkan kaki ke sini, karena kalau tahun lalu itu kita masuk ke sini tuh dilarang ya, nggak boleh ya. Tahun lalu pada saat rame-ramenya COVID itu kita dilarang untuk ke sini. Jadi cukup ngeliat dari jauh saja. Ribuan dalam waktu beberapa saat saja. Gitu teman-teman. Jadi untuk yang sehat, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan saat ngumpul, juga pakai masker, pakai hand sanitizer. Pokoknya kita tetap waspada dimanapun berada. Jangankan udah kendor, terus kita juga ikut kendor, ikut lengah. Nah, itu ada yang sedang menengok makam keluarganya mungkin ya. Itu sedang ziarah. Ya, nah ini khusus Muslim di sini. Di sana ada non-Muslim, itu ada salib-salib ujung sama paling ujung tuh non-Muslim. Makin siang makin ramai teman-teman. Jadi udah banyak yang datang nih. Udah banyak yang datang dan parkiran juga udah ramai banget ini. Jadi sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, semangat, jangan lupa tetap jaga prokes ya. Jadi nyampe makamnya kakinya seperti ini, harus kita cuci dulu ya. Tempat cuci ada di sini. Tempat cuci. Lihat sendalnya full tanah.